ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها umat kulla bida'ah islam sesungguhnya doa mempunyai kedudukan yang agung di dalam islam rasul kita yang mulia alaih bersabda ad al ibadah doa adalah ibadah Allah Subhanahu wa taala pun mengancam orang-orang yang sombong dari berdoa kepada Allahnya dengan kepada Allah dengan neraka yang sangat yang sangat pedih adabnya. Allah berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin Dan berkata Robmu, berdoalah kepadaku niscaya aku ijabah kamu Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah benci kepada hamba yang jarang berdoa kepadanya. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaih." Siapa yang jarang meminta kepada Allah, Allah benci kepada dia. Maka ya Islam, Seorang hamba yang banyak berdoa kepada Allah pasti diampuni dosa-dosanya, sebagaimana dalam hadis Qudsi Allah Taala berfirman, Yabna Adam, Inna kama alama ma kana min kafala ubali, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama terus-menerus berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Aku tidak peduli sebanyak apapun dosa-dosa yang kamu miliki. Akhal Islam a'azzakumullah. Doa adalah merupakan simbol kefakiran hamba kepada Allah. Seorang hamba yang banyak berdoa menunjukkan bahwa dirinya mengakui akan kefakiran di hadapan Allah dan mengakui bahwasannya Rabbnya Maha Kaya. Karena sesungguhnya Allah kekayaannya ya akhal Islam. لا أستطيع هتم أهتم بأي شيء جوغا. الله تعالى يقول يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وهي أنق آدم لولا Generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, semuanya dari kalangan jin maupun manusia, berkumpul di sebuah tanah lapang. Lalu, setiap mereka berdoa, meminta kepadaku, dan setiap mereka aku berikan dan ijabah doanya. Itu semua tidak mengurangi kekayaanku, kecuali seperti berkurangnya lautan apabila dimasukkan jarum ke dalamnya. Maha kaya Allah oleh karena itulah ya akhwan islam seorang hamba semakin banyak berdoa kepada Allah semakin Allah cinta kepadanya semakin ia terus berdoa kepada Allah Allah akan janjikan dengan ampunan dari Allah Rabbul izzati wal-Jalala namun terkadang di saat kita berdoa seringkali hal-hal yang berasal dari syaitan muncul di hati-hati kita Berupa putus asaan, berupa berburuk sangka, atau kemudian kita putus dari berdoa. Ketika kita berdoa, seringkali sifat tergesa-gesaan ingin segera di dikabulkan oleh Allah muncul di hati kita. Ketika kita berdoa, kemudian kita tidak melihat Allah mengabulkan doa kita, akhirnya kemudian kita pun berhenti dari berdoa. Bahkan seringkali kita bersuudun kepada Allah Seakan-akan Allah tidak mengabulkan doanya Subhanallah Inilah penyakit syaitaniyah yang seringkali menimpa orang-orang yang suka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar si hamba berhenti dari berdoa kepada Rabbnya Nun di sana ya akal Islam Ada beberapa tips yang insya Allah menyebabkan kita akan istiqomah dalam berdoa Dan tak mudah putus asa Apakah itu yang pertama Ketika kita berdoa Bawalah keinginan kita terbesar adalah merealisasikan doa Jangan membawa keinginan terbesar yaitu diijabah Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah. Beliau berkata Inilah ahmilu hammal ijabah Walakinni ahmilu hammal hammal du'a Faman ulhimad du'a fal Kata beliau, aku tidak membawa keinginan diijabah. Akan tetapi yang aku bawa adalah keinginan berdoa. Karena siapa yang diberikan oleh Allah ilham untuk berdoa, pasti ijabah akan bersamanya. Ketika keinginan kita ijabah, mudah kita berputus asa. Tapi ketika keinginan kita yang terbesar adalah berdoa dan merealisasikan ibadah doa, kita tidak akan pernah ya akhir Islam insyaAllah berputus asa karena yang menjadi keinginan kita yang terbesar adalah kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tips yang kedua, yakini sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya innallaha yastajibu yali ahadin idza da'ahu bi Sesungguhnya Allah pasti mengijabah doa seorang hamba, namun ijabahnya dengan salah satu dari tiga. Yang pertama, Allah memberikan apa yang ia minta. Yang kedua, atau Allah simpan ia di surga. Yang ketiga, atau Allah selamatkan ia dari mara bahaya. Ternyata Allah mengijabah doa seorang hamba, tidak harus seperti yang kita minta ketika kita minta kepada Allah ya Allah berikan kepada saya rezeki ya Allah saya ya memohon kepada kita ya kita memohon kepada Allah agar diluaskan rezekinya tapi ternyata Allah tidak kabulkan karena Allah tahu apabila kita diluaskan rezekinya kita akan lupa Allah kita akan lupa diri akhirnya Allah simpan di surga tidak diijabah di dunia dan sebuah asar disebutkan bahwasanya Allah berfirman kepada malaikatnya hai malaikatku sempitkan rezeki si fulan sebab apabila aku luaskan rezekinya aku akan masukkan ia ke dalam api neraka sehingga si hamba ini terus-menerus diberikan kesempitan rezeki agar ia selalu kembali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Allah tidak kabulkan doanya di dunia tapi Allah kabulkan nanti di surga ketika kita berdoa ya Allah berikan kepada saya keberkahan dalam perdagangan saya dalam toko saya tapi subhanallah ternyata Allah mengijabah doanya dengan cara diselamatkan ia dari mara bahaya. Itu semua adalah bentuk ijabah yang Allah berikan kepada hambanya yang perlu kita yakini ya akhwat Islam. Allah lebih tahu dari kita. Allah yang lebih tahu dari kita apa yang cocok untuk kita. Makanya Allah mengatakan wa أَن an takrahu وَهُوَ wa huwa khairul lakum wa asaa an tuhibbu لَكُمْ wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untukmu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik untukmu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Namun seringkali kita sok tahu ya akal Islam azakumullah wa iyakum. Lalu kemudian menuduh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendengarkan ijabah atau tidak mau mengijabah doanya. Padahal Allah tahu bahwasanya kalau diijabah barangkali itu akan mudarat. Allah tahu ya akhal Islam kapan waktu yang paling tepat Allah mengijabah doa kita. Lihat saja Rasulullah Wasallam, terkadang beliau berdoa tidak diijabah oleh Allah. Ketika Rasulullah Wasallam mengirimkan tujuh orang kuakari para ahli Al-Quran yang hafal Al-Quran untuk mengajarkan pada suatu kaum ternyata kaum itu malah membunuh orang-orang tersebut maka Rasulullah SAW selama sebulan lamanya mendoakan kecelakaan kepada mereka tapi kemudian Allah tidak mengabulkan doa Rasulullah Allah malah menegur Rasulnya dan memberikan hidayah kepada kaum tersebut tidak syarat di ya akhal Islam ketika berdoa Kita harus diijabah Yang penting kita sudah mendapatkan pahala dari doa-doa kita Yang penting kita sudah mendapatkan cinta Allah dari doa kita ya akhwat Islam Namun ketika keinginan kita yang terbesar adalah dunia Pastilah ya akhal Islam Doa kita pun semakin lemah dan lemah Di saat kita melihat Allah tidak mengabulkan doa-doa kita Padahal kata Rasulullah Alaihi Wasallam, Ya, Inna Allah malam yastajil Allah pasti mengijabah doa seorang hamba selama ia tidak tergesa-gesa minta dikabulkan. Selama ia tergesa-gesa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. نبينا محمد wa la Sesungguhnya doa yang terbaik adalah doa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doa-doa Rasul semuanya berdasarkan wahyu dari Allah. Allah berfirman, "Wa in illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka kita berusahalah untuk menggunakan doa-doa yang Rasulullah SAW panjatkan kepada Rabbnya. Karena itu kebaikan mencakup kebaikan kita di dunia dan akhirat kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebuah doa yang sifatnya mencakup Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban Demikian pula doa-doa Rasul selalu mengumpulkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Ini dia Rasulullah setelah selesai salat subuh, beliau mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, aku minta kepada Engkau rezeki yang halal dan aku minta kepada engkau ya Allah amalan yang diterima tergabung padanya kebaikan dunia dan akhirat namun kalau kita perhatikan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kebanyakan doa Rasul adalah memfokuskan kepada pembenahan hati kita dan keyakinan kita kepada kehidupan akhirat ini dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali menutup majlis beliau berucap subhanakallahumma bihamdik Ashadu an ilaha illa ant wa atubu ilaik Supaya diampuni dosa-dosa yang terjadi ketika kita ngobrol dengan teman-teman kita Ini dia Rasulullah SAW berdoa Allahumma la taj'al musibatana fi dinina Ya Allah jangan engkau jadikan musibah menimpa agama kami Wala taj'alid dunia akbar hammina Wala mablawa ilmina Jangan engkau jadikan ya Allah Dunia sebagai keinginan kami yang terbesar Dan puncak daripada ilmu kami Sungguh indah doa-doa Rasul sallallahu alaihi Wasallam. Maka kita berusaha untuk menghafalkan doa Rasul Akal Islam. Inna Allah laika tayusalluna ala nabi. Ya ayyuh ladhina amanu sallu alaihi Wasallimu sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Inna Khamidum majid. Mabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين في هذا البلد، وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدي شباب المسلمين، ووفقهم لما تحب وترضى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه. وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر